Nama gue Ervan. Umur gue 16 tahun. Gue terkenal di kalangan guru-guru. Dia Yasir, sahabat gue. Anaknya sedikit ngocol, tapi dalam hal cabut dan gak ngerjain PR dia yang paling solid. Dan kita tak terpisahkan. Satu lagi nih temen gua. Nama aku Salman Yusuf, biasa dipanggil Ucup. Dia adalah Kiki, teman baikku. Dia selalu membantuku ketika ada masalah. Tapi dia punya satu kekurangan. Dia suka mainin HP-nya. Coba jujur. Kan udah saya bilang, Bu, saya lihat kan tugas. Ya, Bu, tugas buat besok. Itu HP-nya? Iya, Bu. Simpan di dalam tas. Iya. Coba sama kerjain soal ini. Iya, Bu. Gak tau, tadi saya lihat mereka di kantin, Bu. Coba kamu cari mereka.
depan ya sih. Itu udah ada gurunya juga, tadi dicariin, kita ke kelas aja yuk. Lu laporin kita ya? Enggak. Oh lu cepu sih? Enggak. Dari paling tadi. Tapi gak bisa gitu juga sih, Her. Udah, sekarang gini aja. Gua bayarin minuman kita. Tapi, orang lu cuma segini. Bodo amat. Bodo amat. Bodo amat. Bodo amat. Bodo amat. Makan aja, Jok. Makan aja, Jok. Segini juga, Bo. Oh, saya cuma segini, Bo. Aduh, segini mah gak cukup, Dek. Aduh, gimana ya? Jadi, kesimpulannya A, tambah B, sama dengan C. Nah, berhubung udah bel, ibu kasih kalian PR. Kerjain halaman 500, besok kumpulin. Tapi, Bu, PR yang kemarin gimana? Masa gak dikumpulin? Iya Bu, masa nggak dikumpulin sih? Kan saya udah ngerjain capek-capek. Ya udah, kumpulin aja ke ketua kelas, taruh di meja ibu ya. Yuki, kita kumpulin tuh. Ya, Pan. Gue belum sama sekali. Emang lu kira gua udah sih? Gua kan belum. Udah lu kumpulin lu daripada punya parah. Setuju sih, ini jurus andalan kita, kumpulin aja bukunya sih. Oke. Kumpulin deh. Pak. Oi. Si Ucup, makin kesini, keselin aja tuh anak tuh. Oh iya bener, tuh anak udah mah ngocol. Sombong, cepu lagi tadi itu. Iya. Selin emang. Mau kita answer? Mau kita kasih pelajaran? Pelajaran apaan? Matematika? Gua gak bisa. Bego sih lu lihat. Terus fisika apa lagi gua bisa? Aduh. Kok jadi pelajaran sih? Ngomongin apaan sih? Lu ngomongin si cepu kita. Iya. Nanti kita belajar apa? Lewat aja ya. Eh tuh anak main nolong aja. Eh gimana lu eh? Kenapa pan? Kenapa pan? Sini lo. Sini. Kenapa pan? Kenapa pan? Enggak pan. Enggak. Iya lo. Enggak pan. Lu jangan banyak banyak ngomong. Iya pan. Enggak pan. Enggak pan. Sekarang mah gini aja. Sekarang udah. Kerjain gimana? Tugas gua kak. Iya pan. Iya pan. Nanti pan. Nanti kapan? Aku juga tugasnya belum selesai, Ervan. Eh, ini ada apaan sih? Apaan sih? Udah, gerak, ih. Iya, udah. Ya, Ki, tolongin aku, Ki. Ini kita mereka, sama Ki, buat aku. Tapi dia ngocok. Kalian saling membantu, bukan malah kayak gini. Gimana sih? Udah, deh. Kayak kecil tau gak sih berantem terus? Udah gede. Gak bosen apa tiap hari? Harusnya tuh. Kalian mikir, udah gede kan? Pukul dulu kayak orang tua. Ya tapi nggak gini juga. Gimana sih? Ya udah kalian minta maaf lah sama dia. Maaf ya. Kalian mau sampai tua temenannya cuma itu-itu aja? Kalau salah satu di antara kalian mati, kalian nggak punya siapa-siapa lagi? Kalau kalian kena musibah, nggak ada yang bakal bantuin kalian. Mana Pan? Tahu? Bukan gua. Kalau ada cewek ini susah. Jangan aja. Jadi kita harus apa? Ya kalian harus minta maaf lah sama dia. Gimana sih? Enggak lah. Maksa gue. Cukup. Jangan terpaksa. Iya iya. Sorry ya. Iya sih. Gak apa-apa sih. Maaf ya, Cuk. Tapi ya, Pan. Kerjain tugas gue. Iya, Pan. Nanti kalau aku bisa ya, Pan, ya. Nah, itu dong. Sekarang lo mendingan ikut Kiki main HP. Halo. Elah.